aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kita bangun istana cinta ini bersama-sama. Ketika kau ucapkan ya, aku pun merasa menjadi pria yang paling sempurna. Pria yang siap untuk bisa menjadi imam untuk keluarga kita. Pria yang selalu akan menjadi topangan untuk meraih bahagia. Begitu juga dengan aku. Aku bersiap untuk bersama-sama mengayuh bahagia bersamamu. Mewujudkan segala mimpi indah kita menjadi nyata. Karena kau adalah labuhan terakhirku. Senyum bahagia dipersembahkan kedua mempelai, Hanifah dan Raditya, untuk seluruh tamu undangan. Kedua mempelai berjalan beriringan menuju ke pancaran singgasana. Seperti halnya keduanya akan melangkah untuk meraih bahagia sebagai pasangan suami dan istri. Sebagai pasangan yang tentunya kelak akan menjadi ayah dan ibu dari putra-putrinya. Kakek dan nenek untuk cucu-cucunya kelak. Hanifah menggenggam erat tangan pasangannya Raditya Muhammad. Dan begitu indah senyumnya dipersembahkan seluruh tamu istimewa. Kawan-kawan tercinta, boleh kita berikan sambutan sekali lagi, tepuk tangan yang paling hangat. Tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirnya kedua mempelai, Hanifah dan Raditya. Rangkaian bunga yang begitu indah digenggam oleh Hanifah. Rangkaian doa dan harapan yang akan selalu terucap dalam rangkaian perjalanan cinta dari keduanya. Kedua hati yang telah bertaut. Kedua hati yang bersama-sama ingin mewujudkan segala harapannya. Harapan untuk setia sekata sampai akhir masa. Saya boleh dengar tepuk tangannya, teman-temannya mana suaranya? Ya, hadirin yang berbahagia, kedua mempelai dinamiki keluarga tercinta sudah berada di pancaran singgasana dan tentunya